Let's go. Cut. Oke, terima kasih guys sudah menonton channel saya lagi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang kulkas Polytron. Nah, ini dia. Dia mempunyai tipe, ini dia guys, tipe PRW29V ya, jumbo, sangat jumbo kulkas Polytron ini ya. Nah, dan ini spesifikasinya dari Polytron ya. Nah, inverter kompresor, Luxen design, tempered glass door, quick cooling, extra capacity, low voltage, CFC free. Low voltage artinya sudah low watt ya guys ya, voltase listriknya. Dan ini inverter bergaransikan kompresor 10 tahun, jika ada kerusakan telpon ke sini dari Polytronnya. Oke, sekarang kita akan lihatkan fisiknya ya guys ya. Nah, ini untuk kardus lukusnya seperti ini. Oke, ikutin terus channel saya agar terus berkarya. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Terima kasih. Let's go. Oke, kembali lagi dengan fisik kulkas Polytronnya. Dan seperti ini desainnya. Menurut saya Polytron sangat oke lah desainnya. Sudah tempered glass luar dalam ya, desainnya sangat bagus. Dan ini dia, berbeda dengan kulkas-kulkas lainnya. Ini kulkas Polytron yang sangat jumbo guys, seperti ini. Oke, ini dia, seperti ini fisiknya. Nah, ini dia guys ya, ini ya berlist gold ya. Nah, perpisahan antara freezer dengan pendinginnya. Nah, ini dia guys. Dan kita akan perlihatkan fisik dalamnya. Nah, kita akan buka saja. Kita akan perlihatkan seperti ini dalam-dalamnya. Ada S2I serta raknya sudah tempered glass, sangat tebal. Dan ini S2I-nya bisa kita copot ya. Jadi kalau kita copot seperti ini, dia akan luas, sangat luas untuk membuat es, muatnya jadi lebih banyak. Dan ini rongga-rongga ini dia sistem kipas, dia tidak, karena tidak ada bunga es ya guys. Dan ini untuk pengaturannya ya, dingin, sangat dingin ya, pengaturan suhu pembekunya di sini ya guys ya. Nah, temperatur suhunya. Oke, nah, kita pasangkan lagi. Nah, ini untuk rak-rakannya ada dua rak, 1, 2. Dan ini untuk karetnya juga sangat bagus, sangat tebal menurut saya guys. Dan ini kartu garansi, usahakan jangan sampai hilang, garansi kompresor 10 tahun. Nah, sekarang kita akan buka untuk kulkas dalamnya. Dan ini fisik kulkasnya seperti ini. Dan punya 3 rak, 1, 2, 3, ini tempat sayurnya. Dan ini tempat telurnya. Pada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16. Oke, sekarang kita akan perlihatkan lagi untuk fisik pendinginnya. Nah, ini dia kit sudah nyala, sudah betulnya kita nyolok, sudah colok listrik. Dan ini untuk temperatur suhu ya. Dan ini lampu, apabila kita tutup dia mati, bila kita buka dia nyala. Seperti inilah lampunya ya. Ini lampunya. Oke, ini untuk udara air dari freezer ke bawah ya. Udah air. Oke, kita akan perlihatkan lagi. Dan ini tempat obatnya untuk kosmetik, obat. Di sini tempat telurnya lagi, kita lihatkan lagi. Ini untuk karet-karetnya sangat bagus, sangat tebal menurut saya, sangat bagus lah guys. Oke, kita tutup kembali. Sekarang ini buat pegangannya nih ya. Sekarang kita akan lihat body belakang seperti ini, sama dengan kulkas lainnya. Ini kulkas Polytron super jumbo yang bergaransikan kompresor ini 10 tahun serta spare part 1 tahun. Dan ini untuk daya listrik hanya mempunyai 70 watt ya. Daya listriknya mempunyai 70 watt, sangat rendah karena inverter. Ini kompresor yang bergaransikan 10 tahun. Oke, bodi-bodinya kita lihat lagi. Sekarang kita akan lihat lagi bodi sampingnya seperti ini. Dan kita akan perlihatkan lagi bodi depannya guys, sangat elegan, sangat mewah. Menurut saya kulkas Polytron tidak salah beli, sangat top menurut saya. Oke, itu aja review dari saya. Thank you.